Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci susunan ini icon di layar beranda. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Pertama dari sini bisa buka pengaturan. Dari pengaturan ini pilih menu yang namanya beranda layar depan ini. Kemudian ini ada kunci tata-tata layar depan. Cegah agar item di layar depan tidak terhapus atau berpindah posisi. Yang ini. Atau gunakan dua jari seperti ini. Ciutkan ke dalam. Pilih pengaturan. Nah, ya ini kunci tata letak layar depan. Jadi, itu saja. Silakan dicoba pada HP Samsung masing-masing. Semoga bermanfaat.